Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Lisius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali dengan channel kesayangan kalian, tentunya di channel Hilial TV. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayo Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayo Ting Ting. Informasi pertama di sini dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Di sini kita awali dengan yang segar-segar dan pastinya wangi. Di sini Ayu Ting Ting mendapatkan hadiah bunga lagi dari sahabatnya. Dari akun Instagram Ayu Ting Ting, terbaik ASC selalu. Alhamdulillah banyak yang sayang, kata Mama Yoyo. Pasca putus dari pasangannya Adit Jayusman, Ayu Ting Ting terus diberikan semangat dan support dari sahabat-sahabatnya. Kiriman bunga terus berdatangan dan sahabat-sahabat pun semakin gencar memberikan semangat kepada Ayu Ting Ting bahwa semuanya sudah takdir Allah. Di sini ASC geng Ayu Ting Ting dan sahabat-sahabatnya selalu memberikan bunga di sini, dan kali ini ASC memberikan satu pot bunga berwarna kuning. Di sini ada bunga anggrek cantik kiriman dari para sahabat Ayu Ting Ting. Semoga bunga-bunga ini bisa memberikan kebahagiaan untuk Ayu Ting Ting dan bisa membuat lega sedikit hati Ayu Ting Ting yang sekarang sedang merasa gundah gulana akibat gagalnya pernikahan. Dan di sini Ayu Ting Ting memposting foto bersamanya bersama Aski dan putri tercintanya Bilqis Humairah Razak. Ayu Ting Ting selalu terlihat ceria, manis dan mempesona meski pernikahannya gagal bersama Adit Jayusman. Ayu Ting Ting semoga selalu bahagia dan semoga selalu dalam lindungan Allah. Dan di sisi lain, di sini ada sahabat Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, yang lagi kepo ngeliatin Insta Story Ayu Ting Ting. Terlihat sekali di sini kecemasan Ivan Gunawan dan perhatian Ivan Gunawan terhadap Ayu Ting Ting. Keponya bukan main. Semua tentang Ayu Ting Ting pasti dikulak dan dikulik oleh Ivan Gunawan. Jika memang jodoh, tidak akan kemana ya Kak Ivan. Insya Allah Ayu Ting Ting akan menjadi pasangan serasi buat Kang Ivan. Semoga semuanya tidak sia-sia ya Kang Ivan. Segala sesuatu yang baik yang selalu akan dibalas oleh Allah. Dengan yang baik pula perjuangan Kak Ivan selama ini bersama Ayu Ting Ting yang selalu ada di setiap kesedihan Ayu Ting Ting, insya Allah membuahkan hasil yang lebih baik lagi. Doa terbaik buat Kang Ivan dan Ayu Ting Ting, semoga mendapatkan jodoh yang sesuai dengan harapan hati dan insya Allah yang terbaik yang Allah berikan kepada kalian berdua. Oke, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.